Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar saat ini sudah cukup melimpah. Bahkan Mendag juga berjanji dalam 2 pekan ke depan harga minyak goreng curah di seluruh Indonesia akan merata dengan harga Rp14.000 per liter. Hal tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan usai mengunjungi pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis pagi tadi. Mendag memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar kini sudah tercukupi, bahkan stok cukup melimpah. Para pembeli yang sebelumnya dibatasi hanya boleh membeli 2 liter per orang, kini sudah diperbolehkan membeli minyak goreng curah sebanyak 10 liter per orang. Selain itu, Mendag juga memastikan dalam 2 pekan ke depan harga minyak goreng curah sudah merata menjadi Rp14.000 per liter. Saya janji target sebulan, baru sebulan. Tapi saya sendiri yakin 2 minggu. Ya, 2 minggu harga minyak goreng curah 14.000 stabil aman di mana-mana. Ya, 2 minggu. Nah, saya memastikan keliling ke